Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudan Harto selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Dalam ini mereview materi kawasan kebangsaan yang berkaitan dengan tupoksi percepatan implementasi rencana aksi daerah penurunan stunting di bidang kesehatan. Dari analisa SWOT yang kami sampaikan, yang pertama strength yaitu dukungan dana dari pusat yang memadai, kemudian capaian indikator sudah baik dan tersedia aplikasi EPGGPM. Sedangkan weakness yang kami temukan yaitu aplikasi belum dioperasikan optimal, belum semua desa ODF atau bebas buang air besar. Sedangkan opportunity yaitu adanya MOU KIE Catin dengan KUA, kemudian kabupaten kota sudah membuat tim percepatan stunting atau TPS untuk konvergensi stunting. Sedangkan treatment yaitu dukungan dana desa, kemudian SDM terampil dalam aplikasi PPGMM sudah memadai, dan perubahan perilaku untuk gizi seimbang. Solusi yang kita rekomendasikan adalah diklat peningkatan kapasitas SDM Kabupaten Kota atau Puskesmas dalam penanganan stunting, kemudian mendorong pencapaian Kabupaten Kota untuk menjadi Kabupaten Kota Sehat. Perlunya percepatan penanganan stunting karena pada saat ini data stunting kita masih cukup tinggi dilihat dari SSGI, yaitu sebesar 22% untuk Provinsi Bengkulu dan nasional masih di angka 24%. Namun pada tahun 2024 kita ditargetkan untuk mencapai angka 14%. Karena yang dapat saya sampaikan, beri maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.